Sabtu 29 November 2014, pedagang burung Pasar Depok mengadakan latihan lomba yang rutin dilakukan setiap akhir bulan di Taman Kota Balai Kambang. Latihan ini dipersiapkan khusus untuk lomba yang digelar oleh para pedagang burung Pasar Depok hari Minggu nanti. Latihan ini menarik antisipasi pecinta kicau burung untuk segera mendaftarkan diri mereka masing-masing. Selain itu, burung yang diperlombakan berjenis kacer, murai, kucai, cucak ijo, dan preci, tergantung setiap kategori yang dilombakan. Sedikitnya 100 peserta latihan lomba hadir dari berbagai kota hari ini. Husin adalah salah seorang peserta dari Surakarta yang mengaku mengikuti lomba nanti akan dikenakan biaya registrasi yang tergantung dengan kelas dan lombanya masing-masing. Ya, macam-macam tergantung kelas. Oh, ada kelas. Ada kelasnya. Ya? Kelas apa? Mau ikut ke mana aja bisa. Jadi mulai dari tiket 50 kelas pertama sampai yang regional ya, ini kegiatan yang sekitar hanya sekitar Solo Karjidenan Solo Surakarta. Tapi kalau sudah kelasnya nasional itu tiket ada yang 200, ada yang 100. Latihan hari ini banyak menarik perhatian pengunjung, terutama pengunjung yang berada di Taman Balai Kambang. Septian dan Aldo, Solo, melaporkan.